Janji apa wahai Rasulullah? Ambo percaya ke demo sebab demo tak pernah nipu. Sekalipun ambo tak berimeh dengan agama demo tapi ambo percaya ke demo. Maka Surakah katanya Rasulullah gini. Kalau mu kelik rumah, mu kelik rumah, mu pakai duduk rumah jangan kecek ngore kata ambo lalu jalan ni. Maka Surakah kata ambo terlepas dah 100 ekor unta. Gapo dia ngopoh ambo? Ambo nak kelik dah senyap lagu tu gapo dia ngopoh? 100 ekor lepas dah. Gini. Ambo akewi kepada demo. Apabila Islam semakin diterima oleh masyarakat, apabila Nabi Muhammad menyebar ke ajaran Islam di kota Mekah, kampung dia sendiri tetapi banyak tentangnya daripada ahli keluarga dia, kaum kerabat dia dan orang sekampung dengan dia. Memang sunnatullah dah kalau kita buka tempat pengajian ke, kalau kita bawa agama orang kampung kita tak suhulah mano. Orang luar yang ada marinya, orang hok kampung tak suhulah mano. Rasulullah di Mekah 13 tahun Rasulullah mengajak kaum keluarga dia. Tetapi sambutan daripada ahli keluarga dan penduduk Mekah sangat tidak memberangsakan. Maka pada tahun ke-10, tahun ke-10, maka Rasulullah mari satu idea, satu mari pendapat, kata kita pergi jumpa dengan orang mari Mekah. Kerana tanah Arab ni sebelum daripada Nabi Muhammad lagi, Kaabah ini Baitullah dikunjungi oleh semua orang. Kerana Kaabah, Baitullah ini tempat yang mulia, merupakan agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masih dipuja, masih ditakzim, masih dimuliakan. Sekalipun ibadat haji, ibadat ziarah dia ikut nafsu direka masing-masing, tetapi Kaabah itu masih diziarahi. Maka apabila masuk musim haji, maka orang Arab berduyung-duyung mari ke Mekah. Maka katanya Rasulullah, mungkin peluang hamba nak jumpa dengan orang luar. Nah, sebab Rasulullah pernah pergi dah ke Taif, tapi tak ada sambutan juga. Maka orang luar sini ramai lagi, kita boleh jumpa dengan ramai orang. Maka Rasulullah pergilah ke kemah-kemah orang duduk buat haji tu, pergi tawar mengenai Islam, kecek mengenai Islam. Maka ramailah kabilah, ada hak tolak, ada hak suka, ada hak tak jawab, ada kata nanti dulu, macam-macam. Maka antara kemah hak suka dengan dakwah Rasulullah adalah kemah daripada negeri Madinah. Orang-orang Madinah kata, ambo suka lagu ni. Ambo dengar daripada pendeta-pendeta Yahudi lah ni. Orang-orang alim, ahlul kitab, orang yang pandai baca kitab, geger gepar apa dia duduk kecek, kata Nabi akhir zaman sudah muncul. Maka ambo berharap bapak kita lah menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi akhir zaman ni. Maka bapak dia pun janjilah jumpa dengan Rasulullah di satu tempat nama dia Aqabah. Maka berjakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Janji ke apa? Rasulullah janji mentauhid ke Allah Ta'ala, jangan mensyirikkan gini. Kalau gapo, jangan berzina, jangan bunuh anak tino. Maka Rasulullah janjilah begitu. Maka keliklah rombongnya ni. Maka pada tahun yang seterusnya, mari pula rombongnya. Lebih kurang dalam 70 orang, lebih kurang lah begitu lah. Mari bertemu dengan Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, hamba nak jumpa denganmu ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak apa, tengah malam dalam pukul 1 jumpa hamba di tempat sekala nama dia Aqabah. Gilah buat perjanjian pula kali kedua. Balik pula tahun ketiga. Apabila mari tahun ketiga, dah 13 tahun dah Rasulullah duduk Madinah. Katanya orang-orang Madinah, ya Rasulullah, ginilah ya Rasulullah, hamba ni ramai orang Madinah. Di kampung hamba di Madinah tu ramai ada Islam, tidak ada satu rumah kecuali sebut namamu ya Rasulullah. Hamba rasa mu tak sesuai duduk sini ya Rasulullah. Mari tempat hamba. Hamba akan jaga, hamba akan buat gini. Katanya Rasulullah, betul ke tak? Kalau aku pergi tempatmu, mu akan layak aku, mu akan jaga aku. Ya Rasulullah. Ni orang Madinah.
Maka Rasulullah pun lepas pada balik rombongan yang ketiga, maka Rasulullah kata tak apa, ambo akan pergi tempat demo. Maka lepas pada tu Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Semua. Kecuali orang yang dikecualikan, ada beberapa orang ada sebab tertentu tak ada hijrah lagi, hak lain wajib fardu ain kena hijrah. Maka orang Islam pada masa tu tinggal semua benda. Tinggal harta, tinggal rumah, tinggal kendaraan, bawa selas punggung hunggar jalan selu-selu pergi lagu tu. Maka Rasulullah pun apabila Rasulullah suruh sahabat-sahabat berhijrah, maka gilah ada gi pesena, ada gi persoarangan, ada gi berkumpul. Maka gilah ramai-ramai, akhir sekali Rasulullah kata gi ambo dahlah nak gi. Maka apabila Rasulullah nak berhijrah, maka orang kafir dengar berita. Dengar berita lagu mana? Dengar berita kata di Madinah ini sudah terkumpul orang Islam sangat ramai. Dan dia menyokong ajakkan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia duk tunggu sekarang orang Islam di Mekah. Ambo tengok pas sore-sore tak ada, pas sore-sore tak ada. Ambo bimbang ketua dia sendiri akan pindah ke kota Madinah, dan dia buat satu anggota tentera dan serai tempat kita. Maka sebelum dia berhijrah ke kota Madinah, kita bunuh dia. Mesyuarat dia nak buat lagu mana kepada Nabi Muhammad. Maka mesyuaratlah orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Mekah, nak buat lagu mana dengan Nabi Muhammad. Maka gilah satu tempat, tempat mesyuarat tradisi dah situ, rumah tuk-tuk nenek-nenek Nabi juga, dipanggil Darun Nadwah. Maka berbicara, bermesyuaratlah situ. Maka we idea lagu ni, we idea lagu ni. Akhir sekalinya Abu Jahal we idea. Abu Jahal kata, ginilah buat kita ni, idea tak jadilah mana. Idea ambo lagu ni kita panggil setiap sore kabilah. Dalam 70 kabilah hok duduk di Mekah ni, ambil sore saja pemuda. Wakil daripada kabilah dia hok gagah-gagah, hok hebat-hebat, kita wi pisah, kita lesik racung, gi pakat tiket Nabi Muhammad ramah-ramah. Kalau tiket sore baloh kabilah. Cekak kabilah Nabi duk senyap lagu, mesti dia akan baloh. Jadi masalah pula tempat kita. Kalau ramai-ramai, semua kabilah pakat mari tikai Rasulullah, maka tak ada masalah. Cekak je nak balas dengan semua kabilah. Akhir sekali dia akan minta dia lah. Minta dia bayar hutang, kita bayar hutang. Maka apabila we idea lagu tu, maka akak tangih lah setel. Setel masuk juga dalam mesyuarat. Main-main. Maka setel juga berupa dalam kitab-kitab kata, berupa seperti seorang yang tua memakai telas merah. Pakai gotu kain merah tu ke? Macam orang Saudi tu. Pakai lagu tu. Tu rupa setel ketika mari mesyuarat nak bunuh Nabi. Maka dia kata-katanya iblis, iblis kata. Tak ada dah idea hok paling pernah sekali hok ni. Bola mesyuarat hok ni lah, kita pergi hok ni lah. Maka rancailah panggil setiap daripada kabilah satu pisah, maka tunggu di rumah Rasulullah. Tunggu keliling rumah nak bunuh Rasulullah. Maka pokok dia duduk mesyuarat, Rasulullah gi rumah Sayyidina Abu Bakar. Gi rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari. Malam ni kita nak tolak. Tengah hari gi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku nak ajakmu berhijrah sekali lagu mana. Sukanya Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar memang cadar doh kakah-kakah memang siap doh. Selepas daripada mu suruh orang lain kata hijrah, hamba siap berlaku doh. Dan hamba berharap hamba akan jadi temen demo ketika berhijrah. Maka apabila lagu tu, kita janji lagu mana? Gini ya Rasulullah, kita janji di luar kota Mekah. Kita tak boleh pergi sepuk lagu ni. Ambo pergi jalan dulu. Kita janji di luar kota Mekah. Patut kita pergi di Guasa. Berhak situ dalam 2-3 hari. Kita jangan jalan. Takut demo kejar kita. Demo perasa kita. Maka katanya Rasulullah tak apa. Beres. Rasulullah kelik rumah. Apabila kelik rumah nak siap pakaian, maka mari Jibril. Mari royak kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, keliling rumahmu ni ada orang nak bunuhmu. Tengok Rasulullah. Orang nak bawa agama apa orang bunuh juga. Memang tradisi lagu tu tuh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kena tikar, Sayyidina Osman kena tikar, Sayyidina Ali kena bahaya dengan kapok. Semua orang bawa agama belaka, semua orang juruh-juruh belaka. Jadi kematian orang baik tak semestinya kematian yang molek kadang-kadang. Mati kadang-kadang, mati kena bunuh demo. Tak apalah, apa penting kita tu jadi orang baik.
Apabila lagu tu, maka Rasulullah kata, ah, apa lagu mana hamba nak pergi? Katanya Rasulullah, katanya Jibril kata, tak apa. Malam ni, mugi selalu. Maka Rasulullah sebelum daripada keluar daripada rumah dia, maka Rasulullah pesan kepada sepupu dia, Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Ali, mu tidur tempat hamba tidur hari ni. Ni kain selimut hamba duk tidur semacam, demo selimut lah dengan kain selimut ni. Maka Sayyidina Ali tanya, wahai Rasulullah, apa suruh hamba tidur tempat demo tidur ya Rasulullah? Ada kerja egak pun dia malam ni. Katanya Rasulullah, wahai Ali, malam ni hamba nak berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali tak berhijrah lagi. Sebab Sayyidina Ali dia kena cara anak bini Rasulullah. Kakah-kakah bare-bare orang sipir di rumah Rasulullah nak atas balik semua kakah. Jadi Sayyidina Ali balik lewat. Dia temu di Kubak. Sayyidina Ali hijrah lewat, kita temu di Kubak tu, dekat dengan Madinah dah. Cara aku isteri Rasulullah semua apa dia apa semua. Maka apabila lagu tu, Rasulullah pun tubik. Sayyidina Ali kata, asudah. Mu tidur, katanya Rasulullah, mu tidur tempat aku. Ni ada orang nak bunuh aku. Kita kalau dengar lagu tu, kenalin kat lah. Nah, demo nak tubik, tinggal ambo. Nyemari 70 orang jak, tak ada apa lah. Korban yang pertama di dalam Islam adalah Sayyidina Ali. Tu pengorbanan yang pertama. Orang yang sanggup berkorban sebelum ijtihad perai lagi. Perai ni berlaku di kota Madinah. Manakala di Mekah, baru berhijrah baru. Tak ada istilah jihad ke apa dia. Siapa dia berani? Sayyidina Ali. Maka Rasulullah kata, jangan bimbang Ali, tak ada gapo-gapo. Apabila Rasulullah kata tak ada gapo-gapo, tenanglah Sayyidina Ali, tidurlah betul. Maka keluarlah Rasulullah, ada riwayat kata dia baca surah Yasin. Ada riwayat kata pada masa tu turun surah Yasin. Nah, waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayat 1 sampai ayat 5 lebih kurang. Maka Rasulullah pun ambil pasir cekok. Pasir cekok, maka Rasulullah baca surah Yasin, Rasulullah pekong. Ambil asbak, ambil asbak kita untuk keselamatan. Boleh kita guna pasir, guna gapo pun, hak nilah alamat-alamat, hujah-hujah bagi orang-orang pejuai-pejuai agama dulu, guna hikmat-hikmat, guna barang-barang kerana nak membantu agama Tuhan. Rasulullah sendiri guna pasir pekong. Apabila Rasulullah pekong, maka pasir tu keramat tak keramat sebah habis. Hak duduk atas rumah habis kena atas pala belakang. Pemuda-pemuda hak tunggu tu semua ada pasir belakang atas pala. Maka siapa dia pemuda hak ada pasir atas pala semua mati dalam keadaan kafir pada perang Badar. Mati belakang. Maka Rasulullah pun berjalan. Jalan-jalan, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, mudah cerita, gilah duduk di Gua Sur. Siapa waktu pagi, marilah Iblis. Iblis pun marilah cuik pemuda-pemuda, hak 70 orang, hak kata debel-debel, hak bisa-bisa ilmu hikmat dewa, sayak labuh, sayak sikap tu. Maka Rasulullah, maka Iblis tanya, tunggu kapa dia awe-awe? Katanya pemuda tu kata, hamba tunggu Muhammad. Tu, duduk tidur lagi. Hamba itu aku nyelok, nampak dia duduk tidur lagi. Katanya Iblis tu kata, budak ni tak pakai langsung. Orang suruh jaga, dia tidur. Orang suruh buat gapo, nampak super ganas. 70 orang tak pakai langsung. Muhammad pergi pak mana dah? Tak tahu pak mana dah, dia tubik lama dah. Katanya pemuda tu, tu, apa tengok ada duduk tidur lagi. Cutera lagi tengok dalam. Tak dengar kata. Maka tendai pintu ke apa semua. Selok kain selimut nak tikai Sayyidina Ali. Allah Rabbi. Ah, sudah kata. Tak berjaya perancangan kita. Gi mengadu kepada Abu Jahal. Abu Jahal mengamuk takat nak. Piti habis cemuk mana, we ngopoh ke demo, we makan nasi, otak pakal asuh kata. Belanja KFC, belanja gapo. Sore orang tak boleh nak lawan 70 orang tu gagah-gagah belaka. Maka apabila lagu tu Rasulullah duduk di Gua Sur 3 hari. Maka Sayyidina Abu Bakar buat perancangan, orang kafir buat perancangan. Katanya Abu Jahal, pokok muni tak pakal langsung. Maka lagu ni lah. Esok ambo akik ijtihad dekat dengan Kaabah. Siapa dia boleh buat mari Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Hidup atau mati. 100 ekor unta ambo bui. Kalau 8,000, 800,000 ngopoh dia. Oh, bunyi lagu tu gak. Kok saya duk main gitar atas kalbo. Kok duk isak gel.
Kok dia buat apa? Ah, bunyi 800 ribu orang nak buih tu gak. Nyok bawa belakang, kelewet, cok apa nak pergi cari Rasulullah. Tubiklah para-para musyrikin nak cari Rasulullah. Dah ngupah 800 ribu. Dekat sejuta ngupah ni. Nak cari Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka Rasulullah duduk di Gua Sur 3 hari. Maka antara orang yang cari adalah Abu Jahal dan kepala-kepala Quraisy. Cari juga kok dia. Kalau boleh kita, neh, kita tawa, tapi kalau boleh kita, kau molek lagi. Carilah dia, maka dia guna seorang yang sangat bisa dari dalam ilmu kiafah dia panggil. Dalam orang-orang Arab ni antara kelebihan dia, dia panggil ilmu kiafah. Ilmu kiafah ni ilmu cari jejak orang. Dia boleh tengok kalau pasir ni kelok ni bekas kaki orang. Ni 3 hari lepas ni demo jirik ni setara ni. Demo ni tubuh besar setara ni. Dia boleh wajak. Bisa. Maka Abu Jahal panggil orang yang bisa ilmu kiafah ni bawa dia. Bawa tu gak. Mungkin orang bisa. Jumpa. Jumpa jalan-jalan akhir sekali. Siapa dekat dengan Gua Sur. Ni Gua Sur depan tu. Ni tak ada dah. Maka katanya untuk kiafah tu kata. Yang bisa ilmu kiafah tu kata. Katanya Abu Jahal apa lagu mana kita berhenti ni. Saniat daripada Mekoh lagi kita boleh sapa sini ni kan nak berhenti. Eh dia kata ambo habis dah jejuk ambo. Tak ada dah jejuk ambo, tak boleh nak kesel, tak boleh nak gapo. Moga Rasulullah apabila Rasulullah masuk di dalam Gua Sur, maka pokok. Pokok angguk. Neh, gi sapuh tapak kaki Nabi dengan ekor dia. Sebab tu kita diharapkan membunuh pokok dia, keturunan dia kerana jasa dia kepada Nabi. Apabila haram dibunuh, haram makan pokok angguk ni. Apa? Kerana dia pernah tolong Nabi. Sekalipun muka dia tak semak, macam lekat badi lah kutu duduk main angguk-angguk, angguk-angguk, angguk-angguk. Tetapi dia ada jasa dengan Nabi Muhammad. Keturunan dia, semua tak boleh makan. Namun, kerana apa? Berterima kasih kerana jaga Nabi kita. Apabila kesok-kesok lah kutu sapu habis, maka berpati mari, bro. Mari buat sarai, buat gapo, buat sarai cara lama, telur selalu situ, duduk di muka pintu. Sarai labo, labo pun mari lalu kait. Kerak 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 kerak. Kait pula kait sarai labo hok jamin 60 eh. Hok jamin lama dia panggil. Bukan pattern jamin dulu, jamin lon ni. Neh, kalau kain lepas, kain lepas hok. Kain lepas hok rare panggil. Maka apabila lagu tu katanya Abu Jahal kata, "Pah lagu mana ni? Jejak kita ni." Katanya Tok Kiapah menurut ilmu hamba. Ilmu jejak hamba dua saja. Sama ada orang tu hilang, siapa sekali ni jejak dia? Hilang ataupun dia masuk dalam bumi. Katanya Abu Jahal tolu sungguh kecek. Orang tak kecek lagu tu. Kita dok tengah cari orang dia bawa lawak antara bangsa pula. Hilang lagu mana? Mana boleh hilang masuk dalam tanah? Siapa dia masuk dalam tanah? Katanya Rasulullah, katanya Abu Jahal, orang yang dekat dia. Mut'im bin Adi dah so. Dia kata, "Ai, hamba nampak gua ni dah. Tak ada dah tempat lain, pada pasir dah. Cekak Rasulullah duk guling dengan pasir. Hamba nampak gua ni dah." Maka perbualan pokok dia dalam lepak, dalam 4-5 orang tu didengar oleh Rasulullah dengan Abu Bakar. Duk dalam tu, dalam gua dengar dia orang buat. Maka saya nak buat kata, "Ah, sudah. Ai perancangan kita. Abirin dah yang boya Rasulullah nak selamat ke demo." Maka katanya Rasulullah, "Bapa mu bimbang wahai Abu Bakar? Mu takut ke?" "Dak ya Rasulullah. Ambo kalau ambo mati tak ada masalah, tapi kalau mu mati habis dah perjuangan kita. Habis agama Islam pakai berhenti sekat ni, tak ada kapo-kapo dah." Maka katanya Rasulullah kata, "Innallaha ma'ana, jangan takut. Allah bersama kita." Apabila sebut lagu tu, maka Saidina Abu Bakar jadi tenang. Tengok Allah Taala nak tolong. Nah, perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala benda nipis ya, pokok. Sarai labo, buru pati, tak perlu kepada gapo dah benda kanak-kanak kata rebah kau gapo sekak kau gapo dia kau gapo. Apabila benda tu benar, apabila Tuhan tolong, tak perlu kepada gapo-gapo, perlu pada Allah Taala saja. Perjuangan akhir zaman, peperangan akhir zaman juga kita akan dibantu sebegitu juga. Tak perlu kepada senjata orang kafir. Yang orang kafir dia tahu kelemahan senjata dia. Kalau kita guna senjata dia juga, kita akan lemah. Dia tahu hak ni kelemahan hak ni. Tapi kalau senjata teknologi hak Tuhan bagi, dia tak boleh nak. Pokok tak boleh nak lawan dah. Maka apabila lagu tu dia duk musyarak. Katanya saya dia kata, "Ambo nampak Abu Bakar kan kau ni dah.
Abu Jahal pula jawab. Oh ni sore lagi. Saat ni sore dah kata masuk dalam tanah terbang kok langit air pelik sungguh kata. Eh, mengaji sekolah kau dah. Mengetahu dah aku siapa dia? Katanya Abu Jahal. Aku ni gelar aku Abu Hakam dipanggil. Bapak segala kebijak. Tak ada dia paling bijak sekali. Di Mekah orang rojok dia belaka, orang tua. Semua nak buat gapo-gapo orang rojok kepada Abu Jahal sebab dia orang tua. Maka katanya Abu Jahal, mu tengok tu. Burung pati tu, kalau dia menyusu, berkubah habis hari dia tu. Berkubah habis, telur pecah habis. Burung pati ni terbang. Pasal lagi. Biar memikir, biar jelas kak. Nah, hotu kata kalau hotu cerdik, jangan dia ikut ambo. Mu tengok sari labo ni tahun berapa. Menurut pengajian ambo ni, sebelum Nabi Muhammad lahir lagi kalau sari labo setahun ni. Mu nak sabar kalau tidak cari. Kalau orang masuk, nyong lagu ni. Abu Jahal dah pulak jadi naik seh, pulak jadi. Akhir sekali kelik ramah-ramah, perah berlaku. Keliklah, maka lepas pada 3 hari Rasulullah pun berjalan lah. Jalan-jalan, cari jalan, hok lain, hok tak besok, orang-orang lalu nak pergi ke kota Madinah. Maka apabila lagu tu, Abu Jahal pun kelik lah. Kelik-kelik tu, maka marilah seorang lelaki nama Surakah. Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni dia duduk kedai kopi. Kalau kita duduk buah kedai kopi lah. Biasa ya. Orang duduk saja ni duduk buah kedai kopi. Ada pitih banyak dah ke guano tak tahu lah. Duduk buah kedai kopi tiba-tiba mari seorang lelaki daripada Madinah. Maka orang lelaki tu kata, hamba mari daripada Madinah. Hamba nampak supaya Abu Bakar. Dengar ya kecek orang tu kecek lagu tu. Maka Surakah pun pergi tangan lelaki tu tarik. Mu nampak siapa dia saat ni? Masa mu nak mari daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Hamba nampak Muhammad dengan Abu Bakar tu. Nampak dia lalu kok jalan patah. Sudah. Dia pun seluk pitih, ada pitih betelai yang bawa pitih, pitih siapa dia tak tahu. Ambil pitih ni, kelik rumah, senyak-senyak, jangan oyak kok siapa-siapa. Maka pemuda tu masuk dalam rumah pakai senyap tak ada apa-apa. Dia kelik rumah bawa kelewer, bawa cok, bawa chainsaw, babi. Bobo atas kuda nak pergi kejar Nabi. Kejarlah dia menurut jalan patah. Enggak. Kelekok-kelekok. Cari-cari berjumpa. Allah berjumpa pula kali kedua. Rintangi nak kau sapa ke kota Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar, Allah kata ya Rasulullah, ada lagi orang ya Rasulullah. Habis dah perancangi ambo teh kok ni pun kena, teh kok ni pun kena. Maka apabila Surakah naik kuda dekat dengan Rasulullah, maka Allah Taala tarik tentera Tuhan ni macam-macam, pasir, udara, sumuk, gata. Tu makhluk Tuhan belaka boleh kita guna untuk tentera agama Allah Taala. Tengah-tengah dia dok kejar, maka pasir tarik kuda ni, kaki kuda Surakah bin Malik guling bating dia. Guling bating, apabila guling bating dia kata ya Rasulullah, wahai Muhammad, tolong hamba, tolong hamba. Hamba sakit, hamba sakit. Maka Muhammad kata tak apalah bangun. Bangun pula. Unggah pula dia nak lambat, nak ambak kejar lagi Rasulullah. Sapa 3 kali. 3 kali masuk dalam tanah. Naik semula, masuk dalam tanah. Naik semula, masuk dalam tanah. Akhir sekali Rasulullah kata, wahai Surakah, gini ya, kita buat perjanjian Surakah. Musorek saja tahulah ni, yang lalu kot jalan ni. Perjanjian apa wahai Rasulullah? Amba percaya ke demo sebab demo tak pernah nipu. Sekalipun amba tak berimeh dengan agama demo, tapi amba percaya ke demo. Maka Surakah katanya Rasulullah gini, kalau mu kelik rumah, mu kelik rumah, mu pakai duduk rumah, jangan kecek dengan orang kata amba lalu jalan ni. Maka Surakah kata amba terlepas dah 100 ekor unta. Kenapa dia ngopoh amba? Amba nak kelik dah senyap lagu tu, kenapa dia ngopoh? 100 ekor lepas dah. Gini. Amba akewi kepada demo gelar Raja Parsi. Oh, Rasulullah. Padahal pada masa tu Islam baru duduk tengah bergomo lagu ni baru. Tapuk tak ada lagi, negara tak ada lagi. Tiba-tiba Rasulullah kecek benda besar dah. Ni, gelar Raja Parsi. Pada masa tu kerajaan paling besar di dunia Parsi Rom. Nah, Roma. Maka Parsi pada masa tu tengah gagah. Tiba-tiba Rasulullah kata hamba kewi hadiah gelar Raja Parsi. Oh, katanya Surakah kata hamba pegang perjanjian ni. Hamba ingat perjanjian ni. Tak apa, hamba kelik. Maka cerita Surakah ya.
Maka cerita surokohnya, takdirnya dia pada zaman pemerintah Sayyidina Umar. Pada masa pemerintah Sayyidina Umar, kita orang Islam berjaya menawar Raja Parsi. Negara Parsi, kita perih, benar, boleh kita. Maka antara alat kebesaran Raja Parsi, gelar dia dengan mahkota dia. Maka apabila nak bagi harta ghanimah perih, maka ada orang cuik Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, hamba ingat satu benda ketika Rasulullah dulu pernah berjanji. Berjanji kepada dia, wahai pemuda. Katanya dia, Rasulullah pernah berjanji dengan Surakah bin Malik. Ketika dia nak berhijrah, dia nak wi gelar ni kepada dia. Maka hamba harap dia mau beri tunaikan apa yang Rasulullah. Maka pada masa tu Surakah tua dah. Tua dah Surakah pada masa tu tua dah. Zaman pemerintah Sayyidina Umar. Maka panggillah Surakah bin Malik, maka diberi hadiah. Diberi hadiah gelar tu. Nah, itu cerita Surakah bin Malik. Apabila Rasul jalan-jalan akhirnya sapalah. Sapalah di Kubah. Apabila sapa di Kubah, maka Rasulullah buat masjidlah, masjid yang pertama, masjid Kubah tu. Nah, masjid Kubah. Maka berhenti sehari lebih kurang lagu tu, tunggu Sayyidina Ali dengan keluarga dia, isteri, anak-anak dia, hari sekali masuk ke kota Madinah. Apabila masuk di kota Madinah, maka orang-orang sambut Rasulullah dengan tala al-badru alaina min saniyatil wada'i wajab asyukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala al-badru alaina telah naik bulan purnama kepada kami. Rasulullah seperti bulan purnama. Nah. Tala al-badru alaina min saniyatil wada'. Dia berasal daripada saniyatil wada'. Saniyatil wada' ni adalah orang Mekah kita panggil. Sebab ada satu jalan orang Mekah kalau nak pergi Madinah, dia akan lalu pada nama jalan tu Saniyatul Wada. Berasal bulan tu mari daripada Saniyatul Wada. Wajib syukru alaina, wajib kita berterima kasih kepada Allah selama mana Allah, selama mana Rasulullah mengajak kita kepada kebenaran. Maka keluarlah sahabat-sahabat katok gendai gedung 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 gedung. Noni kita dok main gendai gedung 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 tu. Nah, sahabat dulu apabila Rasulullah sapa ke kota Madinah, lelaki dan perempuan, anak dara tu bib belako gedung 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 sambut Rasulullah. Bukan kata diri, kita diri jadi dia. Kita diri saja dia. Dok, sahabat dulu berunggah. Maka apabila ramai lagu tu, maka muncullah golongan munafik. Apabila Islam mula bertapak, apabila Islam semakin masyhur, apabila Islam semakin senang, maka ada dah orang-orang munafik hok nak rapat dengan Rasulullah. Marilah seorang lelaki nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni nak jadi raja dah di Madinah. Tetapi apabila Rasulullah mari, orang pakai tak cara langsung ke dia. Tak cara langsung, undi pun orang tak cara apa dia. Jadi pening dia, tiba-tiba orang dah cara ke Rasulullah, dia orang tinggal. Maka dia pun antara orang yang ajak Rasulullah. Wahai Rasulullah, mari tidur rumah hamba. Rumah hamba sebesar-besar rumah di kota Madinah. Sepaling mewah rumah hamba. Maka Rasulullah pun nak jaga hati lagu mana eh. Maka Rasulullah kata gini lah, hamba seruh kepada unta hamba, kosuak ni dia jalan pergi mana, situ hamba akan tidur, situ hamba akan buat masjid, situ hamba akan buat rumah. Maka jalan-jalan unta dia duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sekali ada lagi kau duduk rumah tu eh. Tak ingat lah. Eh, tak tahu ada lagi, hancur lebu dah berkali. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka duduklah Rasulullah dalam 2-3 bulan, 14 bulan, 18 bulan, macam-macam lah. Maka jalan pula utaria buat masjid dan buat rumah Rasulullah. Itulah perjalanan Rasulullah supaya tersebarnya agama Islam. Nah, coba eh demi coba eh, duga eh semin duga eh. Nak bawa agama bukan benda mudah, bukan benda orang apa kapek megoh. Jadi hak penting kita kena niat ikhlas. Kuat ke semangat kita. Ujian tu mari semacam, tetapi ku kekuatan, semangat, azam, berpegang dengan Tuhan, bertawakal dengan Tuhan, pegang dengan sunnah Nabi tu kena kuat. Nah, jadi kita dengar cerita pada malam ni, itu sajalah untuk pada malam ni. Mudah-mudahan cerita
perjalanan Nabi untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala di samping orang-orang, makhluk-makhluk yang membantu Nabi. Mudah-mudahan kita pada akhir zaman jadi pembantu Nabi Muhammad. Sekalipun kita dalam bidang yang sedikit saja, nah, ide air ke apa benda sikit saja, jo suka program Nabi Muhammad ke, nah, tolong orang ke apa dia, mudah-mudahan kita akan jadi tentera. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.